Kalau saya buat rawatan, saya akan tepuk dan picit merata-rata. Sebab kadang-kadang ada jin dia suka duduk di sini. Okey, tapi antara perempuan yang memang favorite saya di bahagian leher lah. Sebab saya akan juga suka tekan di halqum. Biasanya dia akan nak terbatuk dan muntah. Dan kalau pesakit-pesakit yang memang pernah buat rawatan dengan saya, macam orang yang memang pernah ikut kelas saya, semasa sepanjang sesi rawatan, saya ketuk semua tempat sebanyak mungkin. So, saya tepuk kepala, saya picit leher, saya tepuk bahu, saya tepuk tulang kipas, saya tepuk pinggul, saya tepuk lutut, saya tepuk tapak kaki, picit tapak kaki, picit tangan. So, kita kena pandai menilai mana-mana tempat yang kita picit tu dia sendawa ataupun ada reaksi lain sikit, maka kita fokuskan di situ. Misalnya, kalau kata kebetulan picit di tangan, dia sendawa. So, maka tangan tu lah kita godek-godek lebih sikit, picit lebih sikit. Nanti bila tangan dia dah kurang, dah sendawa, kita picit tempat lain pula. Mungkin di bahagian lain pula. So, biasanya kalau dengan saya, saya tak pernah tumpu hanya satu titik sahaja. So, sebanyak mana yang boleh, saya memang akan guna. Sebab tu saya biasanya kayu saya guna, rotan saya guna, belakang saya ketuk, cucuk saya cucuk. Bukanlah cucuk, kira macam kita tekan-tekan dengan kayu ke apa ke. So, kita melihat mana-mana perubahan atau reaksi dia. Mana-mana tempat yang dia ada reaksi yang lebih, lebih sendawa, lebih muntah, maka itulah poin yang memang kita ulang-ulang, lebih fokus. Dan biasanya yang memang favorite saya, saya memang sangat suka bermain dengan urat leher. Saya akan picit urat leher ataupun saya biasanya guna bola, guna limau. Limau tu saya akan gelekkan di leher daripada belakang ke depan. Biasanya pesakit akan mudah muntah. Ataupun di sini, di bahagian rahang ni, boleh nampak rahang ni? Rahang saya ni, bawah rahang sikit ni, saya akan picit, memang kita akan jadi terangkat sikit. Biasanya juga pesakit akan mudah muntah. Dan juga di bahagian urat halqum ni. Sambil saya baca, biasanya saya akan tekan-tekan sikit, jolok urat halqum ni ke atas. Halqum ni kalau perempuan, walaupun tak ada halqum, tapi bahagian point tu lah. Saya akan tekan sikit. Biasanya pesakit akan mudah untuk muntah. Ini teknik saya lah. So, biasanya kalau kata bab jin tidak,